Melawat ke Jawa Timur dalam lanjutan Indonesian Super League menghadapi Persepam Madura United dan Persela Lamongan, skuad Persiba Balikpapan bertekad mampu mencuri poin. Dalam lawatannya kali ini, Jaya Hartono memboyong 19 pemain terbaiknya, termasuk pemain anyar mereka, Patrick Zeko. Skuad Persiba Balikpapan melakoni lawatannya ke Jawa Timur guna menghadapi Persepam Madura United dan Persela Lamongan. Bertolak dari Balikpapan Kamis sore 15 Mei, skuad asuhan Jaya Hartono menjadikan Surabaya sebagai home base, tepatnya di Twin Hotel Surabaya. Dalam lawatannya kali ini, Jaya Hartono memboyong 19 pemain terbaiknya untuk memenuhi ambisinya meraih poin maksimal. Menariknya, Persiba Balikpapan juga menyertakan pemain anyar mereka, Patrick Zeko, yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik Balikpapan. Yang diboyong ada 19 pemain. Ada 19 pemain. Nah, ini susunan terbaik sudah. Ya, ini pemain kita adanya. Jadi kemudian kita sampai di sini, alhamdulillah sehat semua pemain dalam keadaan sehat bugar semua. Kemudian besok kita memulai coba lapangan untuk latihan. Ini Zeko juga sudah dibawa ya, Coach? Sudah. Zeko sudah dibawa. Ya, saya berharap dia sudah nanti pada saat pertandingan pertama putaran kedua ini dia sudah bisa tampil. Persiba Balikpapan baru akan melakukan uji coba lapangan Jumat pagi di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Dari Surabaya, Gatot Pramono, Balikpapan TV.